di sebuah desa di Lembah, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, tiga bayi kembar yang bernama Alvina, Alina, dan Alisa berjuang melawan keterbatasan ekonomi. Mereka kehilangan ibu sejak lahir dan ayah yang bekerja sebagai tukang bangunan di luar kota. Mereka kini diasuh oleh sang nenek, Mbah Bo Inem. Kondisi perekonomian yang minim membuat asupan gizi yang mereka terima tidak seberuntung bayi seusianya. Alhamdulillah, BMH hadir dengan membawa paket gizi untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Mbah Bo Inem menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang datang di saat kami sangat membutuhkan. Imam Muslim, Kadif Program dan Pemberdayaan BMH Jatim juga menyampaikan kami akan terus berupaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban keluarga dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Alvina, Alina, dan Alisa. Laznas BMH selalu berkomitmen untuk menyalurkan kebaikan kepada mereka yang paling membutuhkan agar senyum dan harapan dapat terus terpancar di setiap sudut kehidupan.